سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Kitab penawar bagi hati, muka surat 49, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت Surah Al-Baqarah ayat yang kedua 86 ayat yang terakhir daripada Surah Al-Baqarah ayat terakhir La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat Ayat sebelum tu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih itu ayat yang kedua ayat yang terakhir ini ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah laha ma kasabat wa alaiha maktasabat terjemahan dianya artinya arti firman Allah Ta'ala bagi seseorang laha li nafsin lin nafsi la yukallifullahu nafsan tidak memberati oleh Allah Ta'ala akan seseorang laha ay lin nafsi bagi seseorang itu balasan dan pahala barang yang berusaha ia seseorang akan dia akan barang apa barang yang berusaha ia akan dia daripada segala kebajikan itu bayar daripada ma kasabat barang yang berusaha ia seseorang akan dia akan barang balasan dan pahala laha lam tu lam lil manfaat dipanggil lam lil manfaat dan atasnya atas seseorang dosa barang yang berusaha ia seseorang akan dia akan barang mana barang ni bayang dia daripada kejahatan dan atasnya atas seseorang dosa wa alaiha
ala lil madarrah, dia panggil laha lam lil manfaat wa alaiha ala lil madarrah, bagi kemudian atas. Jadi bagi ni balasan dan pahala, atas ni dosa barang yang bersih akan dia daripada kejahatan. Jadi firman Allah Ta'ala ini menjadi dalil rukun tawakul yang ketiga, iaitu pekerjaan. Mana apa ni? Kena buat, kena usaha dengan anggota zahir, tangan kaki lah contoh dia. Jadi pekerjaan, buat, usaha, salah satu daripada rukun tawakul. Maka didatangkan ayat ni. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Rukun tawakulnya ada tiga. Satunya tauhid, dengan bahawa mengesakan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Perbuatan selain daripada Allah tidak beri bekas sama sekali. Tidak dapat bagi manfaat, tidak dapat bagi mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana an-nafi' yang bermanfaat Allah Taala, ad-dar yang mudarat Allah Taala. Itu pegangan kita. Bila yang beri manfaat Allah Taala, yang menimpakan mudarat Allah Taala selain daripada Allah, tak bekas sama sekali, itu rukun tawakul yang pertama. Maka selepas daripada kita buat asbab, berserahlah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun tawakul yang kedua, serah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berserah hati kepada Allah? Sebab tauhid kita, pegangan kitanya rukun tawakul yang pertama, yang menjadikan tetap balik pada perbuatan Allah. Jadi buat usaha molek-molek, rukun tawakul ketiga, hati berserah kepada Allah, kerana kita berpegang mentauhidkan Allah pada perbuatan yang menghasilkan manfaat bagi kita, yang melepaskan mudarat bagi kita, tetap balik kepada tauhid, keesaan Allah pada perbuatan. Lengkap tiga rukun ni lah, barulah dia panggil orang ni orang yang bertawakul. Orang yang bertawakul. Jadi rukun tawakul ketiga ni, pekerjaan, berusaha, buat asbab. Maknanya kalau dia tidak buat usaha, tidak buat asbab, itu bukan panggil tawakul. Itu bukan panggil tawakul. Itu dipanggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan dipanggil tawakul. Duduk diam je, tak ada buat asbab, serah kepada Allah. Kalau sakit kok, Allah yang bagi sakit, Allah yang bagi sembuh, Allah lah yang buat sembuh. Tunggu sudahlah. Pada ni orang panggil apa tu? Angan-angan. Sebab dia tidak buat sebarang asbab. No, dia panggil tawakul, kena buat asbab terlebih dahulu, kemudian serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa serah kepada Allah? Kerana asbab yang dilakukan
tidak berkah sama sekali. Asbab yang dilakukan tak berkah sama sekali. Batulah serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab kita ni sangkaan bahawa tawakul adalah meninggalkan usaha, itu sangkaan orang yang bodoh. Kita baca minggu lepas. Sesungguhnya telah menyangka orang yang bodoh bahawasanya syarat tawakul itu meninggalkan usaha dan meninggalkan berobat kalau sakit, itu syarat tawakul, dan menyerah diri bagi membinasakan, itu dia tawakul, itu sangkaan orang yang bodoh. Dia kena berusaha buat asbab, usaha buat asbab. Ini dia datang ke ayat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat, dan ayat ni juga pegangan kita. Ahli sunnah wal jemaah wajib berpegang hamba ada pilihan, hamba ada usaha perbuatan. Ini ayat dia nya. Oh, ayat yang saya duk sebut baca semuanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lah. Akan dikaya Allah kami sembah, akan dikaya Allah kami minta pertolongan. Ha, tu ayat wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Ayat mudah laginya laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Lepas tu ayat-ayat lain banyak lagilah yang mengkaitkan perbuatan usaha kepada diri hamba sendiri. Bima kanu yaksibun, dengan sebab barang yang adalah mereka itu berusaha. Bima kanu ya'malun, dengan sebab adalah mereka itu melakukan. Semua sandar kepada seseorang yang melakukan perbuatan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas, zahir kerosakan di lautan dan daratan dengan sebab barang yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Quran sandar kepada manusia. Ayat yang masyhur pulaknya innallaha la yughayyiru ma bi anfusik, innallaha la yughayyiru ma bi anfusik. Payah, masyhur sangat nak baca dekat anda. Awak dah baca semua ayat ni kan? Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru. Innallaha la yughayyiru, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru. Awak tu pelik dah pun. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah satu kaum, melainkan kaum tu yang merubahkan akan barang yang pada diri mereka sendiri. Allah tidak ubah kaum yang merubah diri mereka sendiri. Ya. Ada ni. Oh, ayat ni pakai zahir amat ni. Apa pakai zahir amat? Pakai zahir saja. Hak batin hakiki tak pakai. Ha, tengok. Allah tak ubah. Yang ubah tu kaum sendiri. Berlakunya perubahan bukan perbuatan Allah. Kaum yang merubah. Itu hanya pada zahir. Bukan pada batin hakiki. Ada zahir batin hak tu lah. Kaum sendiri yang semata-mata merubah. Ha, tu pun orang nak. Itu hanya pada zahir sahaja. Dan pula ayat ni pula
berkait dengan kaum yang berubah daripada kaum yang beriman dan taat kepada kaum yang kufur dan melakukan maksiat. Sama telah lah. Tidak disandarkan perubahan baik pada jahat kepada Allah. Bahkan akan disandarkan perubahan baik pada jahat kepada kaum. Sebab itu benda jahat. Tapi kalau kita pergi pada perkara-perkara yang baik sekalipun, orang berubah tu hanya pada zahir. Ini banyak ni orang pakai ni. Pakai ayat ni akhirnya terpesuk kepada akidah qadariyah. Kaum sendiri yang berubah, bukan Allah Ta'ala. Dia pakai zahir ayat tu. Kita pakai zahir ayat tu, kita berpegang kaum lah yang berusaha merubah nasib mereka. Tapi pada hakikinya hak Tuhan belaka. Itu hak batin hakiki. Jangan itulah. Tapi ayat itulah yang menjadi dalil kita wajib berpegang hamba ada peranan yang dinamakan ikhtiar dan usaha. Tetapi ikhtiar usaha hamba tu sendiri adalah balik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awak ayat-ayat pegangan lah. Ini ayat pegangan. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Ada ni. Bagi seseorang, balasan dan pahala barang yang berusaha ia akan daripada segala kebaik, kebajikan dan atasnya atas dosa. Barang yang berusaha ia seseorang akan diakan barang. Barang ni daripada kejahatan. Usaha seseorang. Maka seseoranglah yang wajib melakukan usaha. Buat usaha baik akan dapat balas baik. Sebaliknya usaha perkara jahat akan dapat balasan jahat. Ini berkait dengan usaha pekerjaan rukun tawakul yang ketiga. Dan firmannya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Al-Baqarah ayat yang ke-195. Artinya, dan jangan mencampuk, jangan menjatuhkan oleh kamu akan diri kamu, akan diri kamu kepada kebinasaan, akan diri kamu. Wala tulku bi aidikum, asalnya, dan jangan campur akan tangan-tangan kamu kepada kebinasaan. Tangan asalnya aidikum, tapi ditimbuh dengan diri kamu. Jangan campurkan akan tangan-tangan kamu, yakni diri kamu tu balaghah dia panggil, min itlaqil juz'i wa iradatil kul. Sebut tangan maksudnya diri seseorang. Jangan campur kepada kebinasaan. Mana perbuatan usaha kitanya, kita kena berusaha untuk melepaskan diri daripada perkara yang membinasakan. Jadi asal ayat ni, orang guna ayat ni jangan campur dalam diri kebinasaan ni dengan bahawa tinggal berjihad, tinggal berjuang. Jangan campur dia dalam kebinasaan. Amang damang molek doh. Lepas tu umat Islam di Palestin kena serang. Kalau kita tolong, kita mencampurkan negara kita dalam kebinasaan, nanti Amerika akan serang. Dia kira tu. Dia asal ayat ni turun selepas setengah sahabat balik dari peperangan,
Ha, dia kata, selesai doh. Boleh bersenang lenang doh. Boleh berehat doh. Tak payah doh nak berperang. Ha. Jadi nak berehat. Tambah doh. Dah balik dia peperangan kan. Penat, cedera, mati. Bila selesai balik dia peperangan. Sudah dah lah. Selesai dah lah. Boleh berehat. Boleh bersenang lenang lah. Maka tu ayat ni. Orang yang tak berjihad, nak berselenang, dia orang yang campur diri dalam kebinasaan. Bukan berjihad tu campur diri kebinasaan. Sekarang tak. Kalau berjihad, tolong orang Palestin, binasalah negara Islam yang lain. Negara Islam yang lain banyak dah hancur lebur. Iraq, Syria, banyak dah hancur lebur. Kalau kita tolong pula orang Palestin, hancur pula, binasa pula negara Arab yang lain. Duduk dianglah. Sebab apa? Jangan campur diri kamu dalam kebinasaan. Oh. Asal ayat ini, orang yang meninggalkan jihad. Sahabat bukan nak meninggal jihad. Cuma rasa macam happy dah. Beres dah. Sudah dah berperang. Balik boleh berehat. Bersama tak payah berperang. Eh, itu mencampur diri dalam kebinasaan. Jangan campur diri dalam kebinasaan. Nak berehat, nak berjihad, itulah campur diri dalam kebinasaan. Bukan berjihad tu campur diri dalam kebinasaan. Itu sebalik. Duduk diam sudahlah. Jangan duduk bunyi. Kalau bunyi nanya kamu, jangan campur diri dalam kebinasaan. Senyap. Ha, senyap itulah campur diri dalam kebinasaan. Bukan berjihad bersuara, campur dia guna saam, bukan. Ha, jadi dia pusing ayat tu jadi kot lain. Itu asal ayat lah. Asal ayat. Yang mana kita diharamkan melakukan perkara yang membinasakan diri kita sendiri. La darara wa la dirar. Jangan melakukan perkara memudaratkan dan jangan membiarkan diri ditimpa dengan perkara yang memudaratkan. Kita wajib berusaha untuk melepaskan daripada kemudaratan. Lepas berusaha, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha, berusaha dah. Jaga diri molek-molek. Sampai masa tuan nak uji, ditimpa kemudaratan juga. Sebab itulah, itu usaha kita tak berkah sama sekali. Tapi kita wajib berusaha. Itu adalah rukun tawakul. Apabila tawakul tu wajib, maka rukun dia pun wajib. Tawakul wajib, ketaatan hati. Rukun tawakul, salah satunya berusaha buat asbab, jatuh hukum wajib lah. Di antaranya, buat asbab berusaha melepaskan diri daripada kebinasaan. Contohlah kita kata, kalau kita memandu dalam keadaan terlampau laju, itu memudaratkan. Memandu pula dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan sangat keletihan, itu memudaratkan. Ada ni. Jangan campur dengan kebinasaan. Oh, bawa molek-molek. Mata pula segar molek. Itu usaha. Kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dengan ditimpa kemudaratan sendiri ataupun kemudaratan tu mari daripada asbab orang lain. Begitu jelah. Kena berusaha. Itu rukun tawakul yang ketiga. Berusaha untuk mendapatkan manfaat. Berusaha untuk melepaskan diri daripada kemudaratan. Kemudian berserah
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata tawakul meninggalkan berusaha, bukan kata tawakul meninggalkan berubat, bukan kata tawakul menyerah diri bagi membinasakan. Semua tu dilarang pada syarak. Dilarang pada syarak. Tidak usaha, syarak melarang. Tidak berubat, syarak melarang. Membiar menyerah diri pada kebinasaan, syarak melarang. Bila nak kena, kenalah. Tak sudah eloklahnya. Ha, dia kata gitu. Itu dilarang pada syarak. Ha, ni ayat ni. Wala tulku bi aidikum bila tahlukah. Jangan kamu campurkan diri kamu kepada kebinasaan. Walaupun hakikinya kebinasaan tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa satu tahap tak mampu dah kita berusaha, tak ada jalan dah. Kalau kata sakit, berobat. Ni pakar belanja besar. Akhirnya berobat di mana sekarang? Tak berobat dah. Berserah kepada Allah je. Kenapa tak berobat? Sebab meninggalkan berobat itu bukan berserah kepada Allah, bukan tawakul, bukan tak berobat. Habis modal dah. Ha, jadi bukan tinggal berusaha, tapi jalan usaha sudah tak ada. Makna selama-lama ni dia duduk berobat, kata riti tu, dia sudah berserah kepada Allah. Tapi tak sampai masa lagi, penyakit tak sembuh juga. Akhirnya tak berobat, tapi berserah pada Allah. Sebelum tu berobat, berserah kepada Allah. Tak berobat bukan kerana meninggalkan pekerjaan, bukan kata meninggalkan usaha, tetapi tak ada jalan untuk berusaha sebab habis belanja. Hal tu panggil tawakul tu, walaupun dia tinggal pekerjaan sebab dia bukan nak meninggalkan berobat. Bila tak ada belanja, nak macam mana? Tak ada belanja. Belanja besar kan? Usahlah pula berobat cara kapung. Gitu je lah. Berobat cara kapung. Nak berobat cara modern, Allah, berat ni. So bayaran ni. Gitu je lah. Berobat cara kapung pula, usaha. Berobat cara modern pun usaha. Berobat cara kapung pun usaha. Pegangan kita, itu usaha. Tak bekas sama sekali tu pegangan. Nah, gitu je lah. Ha, berobat ni, berobat je lah. Sakit, berobat. Ada wire, pakat, berobat. Gitu je lah. Nak berobat, berobat cara mana, terpulang lah. Berobat cara moden, kita tambuh. Kita tak percaya. Kita berobat cara kita sendiri tu, kita pandai. Berobat cara kampung tu, pandai lah. Yelah, berobat cara moden kan. Hak kerjaan tak apalah. Dia tak ada bayar. Tapi kalau pergi hak pakar-pakar, kena bayar. Lepas tu obat pula, banyak efek dia pula. Lepas tu macam mana? Tak bayar nak, berobat jaga pun. Itu atas jalan usaha belaka kan. Pegangan hak Tuhan belaka. Tapi mulut yang cakap sedap. Mulut cakap sedap, kata ke hospital, obat daripada orang kafir Yahudi Nasara, kata macam-macam. Akhirnya atas batang hidung, ramai mana akhirnya tak ada hospital juga. Cakap besar. Banyak seumpam itu. Kadang-kadang hospital suruh balik. Sebab apa? Tak ada buat apa dah. Kritikal dah. Sebab apa? Awal-awal tak mau pergi. Cakap sedap
Hospital bunuh orang. Sedap cakap. Di hospital akan ditidurkan. Mana apa tu? Doktor bunuh orang tu dia kata. Sedap dia bercakap. Dok, orang hak jenis gini, tunggu Rabu Khamis lah, faham tak? Ada panggil tu dok? Bukan tunggu Rabu Khamis. Tunggu Rabu Khamis tau. Tunggu Rabu Khamis, jumpalah. Mana dia ngadap hospital ni juga. Cakap besar. Dok, kalau kita tak ambuh, cuba cara lain. Kenapa kita nak kata macam-macam? Oh tak ambuh buat cara hospital. Hospital ni ada begitu gini, gitu gini. Terpulang dah kita pandai. Buat cara apa? Sebab cakap sedap ni akhirnya akan telang ludah. Apa-apa ya? Telang ludah semula lah jawapan dia. Faham tak? Tak payah lah. Tapi tu biasa je. Orang tak ambuh hospital tu perkara biasa. Cuma didaklah separuh pada masa COVID. Masa COVID tu paruh. Paruh apa dia? Didajalkan orang Islam. Diyahudikan orang Islam. Tu pun orang noh. Tu pun orang noh tu. Tamu bapak sudah lah. Vaksin. Pelik apa vaksin daripada budak lahir tu vaksin tu. Ada ibu bapa anak dia tak bercocok vaksin budak baru lahir, terpulanglah sain lepaslah, ada masalah. Orang tambuh vaksin daripada budak kecil ramai aja. Tapi adakah mereka kata Yahudi, Nasara, anak-anak yang dicocok vaksin daripada bayi, tak ada orang cakap gitu? Dia tambuh sedahlah sain doktor lepaslah ke kan eh? Ke tidak dia akan mari rumah duduk. Mitok payah lah sain. Tapi tak keluar mulut. Vaksin buat kanak-kanak ni Yahudi. Ada chip Yahudi lah. Dajjal lah. Tentera Dajjal lah. Tak ada. Tapi hak kawik tu. Waktu lah. Habis di Yahudi kan. Didajjalkan. Termasuk. Alim ulama. Saya kalau mana-mana ustaz. Alim ulama, alim macam mana sekalipun dia, cocok racing, saya tidak akan buat guru dia. Sebab apa? Masuk Yahudi tu. Itulah AB. Tengok muka, muka gitu je. Ada ni. Yahudi dah ke dah. Alim macam mana pun, ilmu tak boleh ambil. Tak barakah. Sebab ikut Yahudi. Mana jahil sangat agama. Dia kata kepada orang Islam ni dengan perkataan seumpama tu satu benda yang halal ke? Dia kata budak-budak alim ulama Yahudi lah, Dajjal lah. Habis mana semua ni? Dulu tak ada benda ni. Orang tambuh perubatan moden tidak pelik. Tak pelik ni sama-sama dah. Faham tak? Tapi takkan keluar di mulu orang tambuh tu Yahudi Dajjal tak pernah timbul. Pertimu pada masa kawin ising ni, terkadang yang menjajanya orang agama juga. Orang agama. Kau men-Yahudi akan mendajarkan orang agama yang lain, orang agama. Orang-orang buat kerja ni hidup lagi sampai sekarang. Dia punya saham kerja jahat ni banyak mana dia dapat. Sebab dia yang memulai ni, hak perkataan-perkataan seumpama ni. Dia mengasaskan. Hak dalam hadis ni. Hak dalam hadis Bukhari Muslim. Hadis Muslim. Wa man sanna sunnatan sayyiatan kana alaihi wizruha wa wizru man tabi'a amila biha min ba'di min ghair an yanqusa min auzarihim syai'an. Orang yang mengasaskan perjalanan yang jahat, maka atasnya dosa. Dan dosa mereka yang mengerjakan dia kemudian daripadanya. Dengan ketiadaan, dikurangkan sikit pun dosa bagi orang yang mula-mula tu. Yang mula-mula jaja Yahudi, Dajjal kepada alim ulama, kepada orang Islam yang lain. Ada ni. Yang pengikut ni pun, buatlah jajanya. Teruskan kerja jahat. Meyahudikan, mendajjalkan. Ini dosa nak adam pada agama.
Macam mana saya dulu terbabit di minta maaf? Ini dosa-dosa besar pada agama. Tapi bagi mereka macam halal. Sebab apa? Sebab yang dikatakan tu sudah menjadi dajjal, sudah jadi tentera dajjal Yahudi Nasara. Dialah orang Islam yang sebenar. Wakil jahat atau Islam yang sebenar. Tak tahulah. Yang ikut ni orang jahil, yang mula ni orang yang berilmu. Sedap. Alim macam mana guru tu sekalipun, kalau dicocok vaksin, saya tak akan belajar sama dia. Sebab sudah jadi tentera dajjal Yahudi, tak ada barakah ilmu. Orang jahil cakap ni. Mana? Yahudi, Nasara lah, Dajjal, Syirik lah, tak ada Tuhan lah, tak percaya ke Tuhan lah, percaya ke orang kafir lah. Walahal dalam tubuh tu banyak mana dah jarum obat daripada orang kafir dah kira. Obat dah tinggi, mari mana? Obat kecil manis, mari mana? Obat gaul, mari mana? Obat pening kepala pun, mari mana? Obat sakit gigi, mari mana? Tak ada masalah. Atas nak kita usaha, kita nak usaha kot jalan mana pun kita usaha lah. Kita usaha cara moden, kita usaha cara tradisional. Dia ada baik buruk lah ke? Ada baik buruk lah ke? Tapi akhirnya, oh tak boleh dah kau cara tradisional, terpaksa kau pergi cara moden, itu je lah. Tambuh cara moden, tapi akhirnya pergi juga. Itulah jalan usaha. Dulu tambuh, tambuhlah pekat mula-mula, kita nak usaha ke jalan kampung dulu. Ada yang sembuh ke jalan kampung, alhamdulillah. Ada tak sembuh, kita pergi cara moden pula. Tapi perubatan tu, memang perubatan tu daripada orang kafir. Yahudi Nasara belaka. Tapi jangan pula meyahudikan Nasara hak doktor-doktor Islam kitanya. Tamu berubah satu hal. Nak kata sedap itu hadialah. Tapi nak menuduh orang Islam yang lain dengan tentera dajjal apa semua. Dengan Yahudi Nasara hak tu berat belaka tu. Dosa-dosa besar. Yang berkait dengan anak Adam, dia kata kepada alim ulama pula, oh itu lagi berat. Tapi bagaimana ini? Yang penghasutnya daripada orang agama. Penghasut jangan berobat daripada doktor juga. Eh, yang beritahu ke saya ni begini-begini, doktor juga. So doktor tu letak jawatan. Belajar apa ilmu Yahudi Nasara? Dia kerjaya dia kerja doktor. Belajar ilmu Yahudi Nasara. Dia hasut pulak pesakit. Jangan ambil obat doktor. Kok pada dia. Dia gitulah. Penghasut ni orang dalam. Penghasut orang dalam. Hak penghasut jadi orang Yahudi Nasara. Orang agama. Hak penghasut jangan cocok ke vaksin ke apa ke. Orang dalam. Tapi minoriti yang tak boleh nak pegang buku, itu ialah. Tapi nak pakai hak minoriti, pakai lagi lah. Tapi sepatutnya dia kena letak jawatan. Sebab kawan-kawan kamu jadi Yahudi Nasara belaka dah. Kenapa kamu kekalkan kerja doktor Nuh bertunjangkan Yahudi Nasara antarabangsa? Letak jawatan. Buka perubatan saya kapung. Cari akar kayu. Okey je lah. Kerja doktor juga. Tak apa benda lah buat kerjaan. Usaha kita usaha. Tapi apa yang kita usahakan, pegang kita tetap dah. Tak ada orang berpegang. Vaksin ke, obat ke, apa ke yang kita makan, yang bekas tak ada. Sekarang masih lagi ada. Dia ada berlaku benda pelik-pelik kan. Ha, oh ni cocok vaksin berapa kali. Itu je polotok dia.
Oh ni hok bunuh mak ayah ni, kenapa bunuh mak ayah apa? Pasal dia otak dia tak molek lah sebab cocok vaksin bahkan ni. Oh dia ramai orang mati sekarang, ramai orang mati. Oh mati kena cocok vaksin lah tu. Ah tu cocok vaksin dia mati orang. Jadi gitu otak dia fikir macam mana dah tahulah. Jadi bodohnya lah bercakap. Saya juga cakap masih menaik. Pak jenis cakap gitu saya dah layang. Tengok atas bawah, atas bawah. Ilmu apa mu ada nak cakap? Oh ramah mati ni. Mati mengejut dia ramah ni. Apa mati mengejut ramah? Selama ni tak ada ke? Lagi ramah sekarang. Dia orang lagi ramah kan? Memang lagi ramah. Pelik apanya? Sebab orang lagi ramah. Sebab tu hospital bertambah. Sebab sakit lagi ramah. Sebab rakyat lagi ramah. Pelik apanya? Mandi bercerita tanpa data, data tak ada, fakta tak ada. Cerita bodoh-bodoh. Jadi kata, nampak tuang cerdik. Saya senyap air layang kata peseng gitu. Mau ambil data mana, fakta mana. Pelik sikit. Ni cocok ising tu. Senang manusia. Tuan uji berat dah hari tu. Alhamdulillah. Tuhan ringankan ujian. Bersyukurlah. Semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah duduk konspirasi-konspirasi lah. Qadar qadar dah ke? Konspirasi lah. Qadar qadar dah ke? Hok bak mensyirik-mensyirik tu satu hal lah. Banyak dahulu pada masa hok PKP syirik tu. Ada ni. Kita jaga kita pun perkataan syirik. Kita jaga kita perkataan syirik. Allah jaga kita. Bukan kita boleh jaga kita. Kita makhluk tak bekas. Syirik. Kata-kata kita jaga kita. Jahil sungguh-sungguh lah. Orang agama yang jaga ni. Orang agama yang jaga. Kan dulu kan dia, kita jaga kita. Ini semua kata-kata yang mensyirikkan Allah. Siapa yang jaga? Allah Ta'ala. Makhluk-makhluk tak ibukan. Memang betul-betul jahil. Oh, ni jahil hok ni, tahak gabang. Apa ni? Tahak gabang, gabang tu bergabang. Ha? Tak, orang kira, oh, berat-berat kan tahak gabang. Berapa yang kira gabang? Ha? Tahak berat. Dia panggil tak gabang. Hei, kita beriman tak mereka hafazah? Mereka hafazah kita beriman tau. Dia ada malaikat katabah yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Katibun katabah. Dia ada malaikat hafizun hafazah. Mereka hafazah. Tiada anak Adam daripada mula jatuh benih di rahim ibu, Tuhan jadikan dua malaikat hafazah yang akan menjaga anak Adam sampai dia mati. Ini dua malaikat hafazah. Kiraman katibin kanaki baik. Catat baik satu malaikat lain. Ini malaikat dia malaikat hafazah. Malaikat yang menjaga anak Adam. Eh, malaikat boleh menjaga anak Adam. Malaikat makhluk, makhluk tak bekah. Syirik, malaikat hafazah. Dan malaikat jaga anak Adam, syirik. Allah yang jaga bukan malaikat hafazah. Ha. Ada ni. Kalau kita jaga kita, sebut jaga tu syirik, malaikat jaga kita. Itu asbab, itu zahir. Ha? Dia kata pelik, jahil tahak gabang. Kita jaga kita pun boleh kata syirik. Ai, kata tak reti sungguhlah. Tak reti sungguh. Kalau saya besok je itu dulu. Apabila kita jaga. Kita jaga? Kau nak kita jaga? Apa tugas jaga? Apa tugas jaga? Jagalah. Jaga. Kalau jaga masjid, jaga harta benda masjid. Kalau jaga sekolah, jaga harta benda sekolah. Eh, kamu boleh jaga ke? Makhluk tak bekas. Syirik jaga. Oh, syirik lah. Dah? Habislah. Itu kata jahil tak gabang. Ambil mana ilmu? Kita juga kita pun jadi syirik. Pelik-pelik sungguh lah. Kalau dalam borang tak ada tak?
ayah sengkang, ibu sengkang, penjaga. Ha, siapa penjaga? Penjaga ni ialah abang anak, ayah angkat ke, abang ke, kakak ke sebagai penjaga. Eh, syirik, syirik. Tak boleh jaga, Allah jaga. Ha, kau ni. Penjaga potong, syirik penjaga. Boleh. Ha, gitu. Ha, tu kata. Tak tahulah. Nak pergi ke mana-mana. Ha, abang, kakak jaga adik molek. Mak ayah ni ada kerja. Abang kakak jaga adik molek. Jawablah abang kakak. Maaf mau ayah. Jaga-jaga ni syirik. Allah jaga adik, bukan kami jaga adik. Ha, mana kamu? Dah, dia suruh abang jaga adik, dia suruh kakak jaga adik, maka tak berkah. Yang boleh jaganya Allah Ta'ala. Manfaat daripada Allah, mudarat daripada Allah. Abang kakak tak boleh buat apa, kenapa nak jaga adik eh? Hati kata, kalau ambil contoh-contoh-contoh-contoh tu, kita jaga kita jadi syirik, memang jahil tak kabang. Molek jahil. Tak logik langsung dah ni. Orang agama ni, dahlah takut ke COVID tu syirik. Eh, kita tanya pula di baba foto ni. Baba, takut ke COVID syirik ke baba? Baba ni pula jenis, dia tak layang pada soalan bodoh lah gitu. Soalan apa bodoh gitu. Takut ke COVID syirik tak baba? Tunggu ni soalan gitu ni macam budak mainan budak-budak eh. Kita tak layak. Kita tak layak sungguh. Eh, orang agama takut ke COVID syirik. Sebab COVID tak berkah. Kalau kamu takut ke COVID, mana kamu berpegang COVID berkah? Syirik. Tanya baba-baba ni pula besai. Ibu tanya orang mah. Eh, ramah-ramah kita ni, siapa yang berkahwin dua? Dia tanya. Ada pasal-pasal kita tanya soalan kahwin dua. Ha, siapa kami dua? Tak ada seorang. Kenapa? Kena takut pada bini. Syirik tak takut bini. Orang katanya takut COVID, dia pergi ke tempat takut bini. Ha, syirik takut ke bini? Dah, sama tak? Takut ke COVID dengan takut ke bini. Dah lah. Kalau bapa yang ditanya ni, dia macam, siapa soal begitu? Takut COVID syirik ke dok? Boleh. Ha, dia pun dia takut ke bini. Ha, kalau takut ke bini syirik, tak takut ke kawin syirik, takut ke bini syirik jugalah. Kalau dalam masjid tu pula tak ada seorang kawin dua, takut ke bini belaka, syirik belaka ada. Itulah. Takut ke makhluk syirik, pelik kata. Tapi atas jalan itu usaha, kita kena usahakan jaga diri daripada ditimpa penyakit. Arahan pek berkuasa begini-begini, kita patuh arahan. Mudah-mudahan kita tidak ditimpa penyakit. Itu je lah. Tapi sampai masa Tuhan nak uji, kena juga. Pada ni sebab itu usaha tu tak berkah. Mana? Melepaskan mudarat hakiki Allah Ta'ala. Itu usaha-usaha Allah uji, kena juga. Redha lah, sabar lah. Pandan. Ini semua atas bentuk itu usaha yang disyariatkan. Kita wajib berpegang hamba adik pilihan dan perbuatan, itu bab pegangan. Diri kita berusaha tu, itu adalah perintah syariat zahir bekoh pula. Berusaha mencari manfaat, berusaha melepaskan diri daripada perkara yang membinasakan. Jangan campur diri kamu ke dalam kebinasaan, walaupun hakikinya kebinasaan itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun tauhid yang ketiga, pekerjaan, yakni berusaha, buat asbab, kemudian hati berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegangan kita tak tetap dah. Kita mentauhidkan Allah pada perbuatan, dapat manfaat perbuatan Allah, ditimpa kemudaratan, kesemuanya adalah keesaan Allah pada perbuatan. D,
dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau ibadallah, fa innallaha ta'ala lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-harami. Ini perintah pekerjaan berusaha berobat apabila ditimpa perkara yang apabila ditimpa sakit, Nabi perintah berobat. Itu ada pekerjaan usaha. Tapi pegangan berobat, obat seribung tak boleh bekas sama sekali. Sembuh, stabil penyakit, semuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma alimna ilma akdamin, wafahimna famasabikin, warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.